Rayub dathat, barih rayub dathat dalam kurung. Dan puak yang ketujuh, artinya kelompok yang ketujuh. Dibangkitkan akan mereka itu, dibangkitkan akan mereka itu, dan bermula tapak kaki mereka itu atas dahi mereka itu. Tapak kaki mereka itu atas dahi mereka itu, padahal terikat dengan ubun-ubun mereka itu. Padahal terikat mereka itu, padahal terikat dengan ubun-ubun mereka itu, dan bermula mereka itu terlebih busuk daripada bangkai. Dan bermula mereka itu terlebih busuk daripada bangkai. Jadi mana nak pegang? Kelompok yang ketujuh, ada hadisnya kan ditanya mbak Rasulullah yang dilikuk ke pegang? Ya, ditanya mbak Rasulullah tentang kan hadihai, tentang ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nah, singgah mbak sabah huro, mbak uro yang getiup roh ke pegang? Nyo akan didatangkan mereka itu manusia berkelompok-kelompok. Kiban maksud daripada ayat tersebut? Gebegah tu, nyan adalah kata tanya perkara yang besar, yang luar biasa. Nyan kelompok-kelompok tersebut adalah manusia-manusia yang dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala karena amal mereka itu pada hari kiamat. Sehingga kelompok yang ketujuh, gebangkit manusia, nyokatruk yang ketujuh. Sedangkan tapak kaki mereka itu di atas dahi, berarti mupalit. Tapak kaki kedeh muputar, atuh-atuh-atuh-atuh dah. Kalau ke janin dalam kandungan. Dan terikat dengan ubun-ubun mereka, mengikat lom. Hanya kelompok yang ketujuh. Dan mereka itu terlebih busuk daripada bangkai. Bepi lempah kem, kemnya tak banding daripada be bangki. Laginya model gepegat oleh Allah Ta'ala manusia yang. Cuma punya lagi-laginya gepegat oleh Allah Ta'ala. Kiban cara tanik jahat. Sedangkannya urok kiamat baru bangkit. Sedangkan tanya kat terikat tapak dan bantang kena bak daum tipek. Dan bermula mereka, siapa mereka? So manusia yang gepegat laginya oleh Allah Ta'ala tinggal hotel urok kiamat. Mereka itulah yang mengikut mereka itu akan syahwat dan kelezatan dan yang haram. Urung puturut menyotati gedi isah untuk pajuh, pajuh haju, harum-harum ikadi. Isah untuk pegah, pegah haju, harum-harum ikadi. Isah untuk puput, puput laju, harum-harum ikadi. Isah untuk jak, jak laju, harum-harum ikadi. Pupu yang isah, hanapat mutun. Otetato, biatu-atu lung, rona turo ni. Yang kemungkaran yang dipubut, iron atau keron. Kan? Ikutnya pokoknya pupu yang dipubut lempang. Nampak tatu-tatu. Ini orang yang menuruti syahwat. Kan? Itanya udip kena peraturan. Penajit udip lagi kendera. Yang kerja kemungkaran yang tanya pubut apabila ikan legok, hanya kemungkaran. Bek tak pubut. Takkan ditanya, bek natu. Yang semuanya hurungnya pihak jawab. Ilum nampak lo atu. Kemenan. Bek urusan-urusan lo. Kemenan kekan biasa kemenan. Biar urusan lung, na urusan. Sebab aja kemungkarannya apabila kai pubut secara terang-terangan, kadang takalan wajib tak tegah itu. Wajib larang yang kemungkarannya. Jadi tak pegah hana murusan, murusan. Yang mana jawab? Pakai kamu urusan karena kata pedih secara terang-terangan. Karena Allah Ta'ala menanggiu, menanggu perintah. Yang kerja kempiah tegur apabila kemungkaran itu kan nyata kan? Pergi pubuk kemungkaran. Yang kerja diurungnya hanya gakkan. Biar urusan drone, iran urusan drone, urusan drone, urinan drone, nyankan. Karena apabila kemungkaran itu telah dinampakkan secara terang-terangan, hanya wajib le urung yang kalian gelarang, getegah. Teman, angkat tegahnya, bebe mampu, mampu gepegah. Gepegah. Sampai entik kadang menyo gepegah akan terjadi keburukan lebih raya daripada yang ka, kakeh lamati mentang merasa benci. Jadi yang intijih yang kena pegah ini, kelompok yang ketujuh sehingga hati dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, persih jutam silan lagi janin dalam kandungan, musafat juga dia palitnya. Cuman tapak yang kena buat talak juga dia, buat ubun-ubun, buat talak, buat dahi. Buat talak kena mentepek dua belah tapak je dan mengikat dalam kena ubun-ubun. Dan bel lempah kem, iaitu orang yang gepubut kibaya isah dari fikiran ke dalam dunia. Yang menanju secara umum. Lagi firman Allah di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, ulaikal ladhi nashtarawul hayatat dunya bil akhirah. Bermula mereka itulah segala mereka yang membeli oleh mereka itu akan hidup dunia dengan akhirat. Mana membeli hino yang ke menukar itukah kehidupan dunia ditinggal akhirat. Artinya ico udip dunia ikubah akhirat. Kata beliau dunia.
Kata beliau dunia tak kebah akhirat. Akhirat sebagai yum yang tacok itanyo dunia. Ada mendih dunianyo sebagai yum untuk tablau akhirat. Nyo akhiratnya sebagai yum untuk tablau dunia. Mentacok tu dunia, tak tinggal akhirat. Yang kejit pupu ya isa, tak puput aju pokoknya. Kariba riba ikedih kadeng aurat dengan aurat ikedih kajahi jahi ikedih kamaksin maksin. Ana mau tahu. Nyo menyo lagi nyo kehidupan yang kemenu azab tengah tahu kiamat. Nyo mantau uraian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nyo kelompok yang ke-7. Ya ka. Dan puak yang ke-8. Kelompok yang ke-8 di saat dibangkitkan nantinya, dibangkitkan akan mereka itu seperti mabuk. Nyo lagi urung mabuk, teman. Hana timang bakja. Rebah mereka itu ke kanan dan ke kiri. Nyo rebah dah ke? Roboh. Roboh, rebah, roboh. Artinya, hoyong-hoyong menalah takkan rubah li. Rubah mereka itu ke kanan dan ke kiri. Dan bermula mereka itulah yang menegakkan oleh mereka itu akan hak Allah Ta'ala seperti firman Allah. Urang hantim tubik jakan. Nah, hak-hak. Hak Allah, you know. Urang hantim tunaikan hak Allah. Cuma, you know, secara umum dia terkalan. Tetakalan hak Allah kan secara umum urang hantim pubut ibadat. Ada dah usaha tanya, memang maksud lain maksud untuk pubut larangan hantam pernah. Tapi yang ke ibadat hantam pubut, ini kan hak Allah sih kan. Berarti meninggalkan hak Allah. Tapi mudah-mudahan ini sang jakut. Urang tun jakut. Hantim pubut jakut. Seperti firman Allah, ajitakalan ayat kibannya yang berkenaan dengan tentang golongannya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum al-ayah. Artinya hai segala mereka yang beriman, mereka itu menafkahkan olehmu daripada yang baik akan barang yang usaha kamu. Nafkah, nafkah wajib. Nafkah wajib apabila truk jakut wajib juk jakut. Tanyo na urung yang tatanggo nafkah wajib bi mahantik tabi nyen ta tunai kata tun talanggar putakeun kata tegah hak Allah. Hanya kan hak tu kan. Hantar tim berdubik jakut. Hantar tim kira nafkah kurung yang wajib tanggung nafkah. Nyu berdosa. Yang singgah tegak bangkit oleh Allah Ta'ala. Iaitu kalau lagi orang mabuk. Hoyong. Sempoyongan lah. Hantar berjalan ke kanan dan ke kiri. Nyerubah leh. Yang kemenang kebukat manusia yang singgah. Tanya hak yang wajib. Kan kau jakut mantang. Kan izin apadik boh. Napadik macam. Tanya wajib juk harta apadik macam. Yang pertama jakut. Yang tika wajib dah juk harta. Yang kedua nafkah-nafkah yang wajib. Yang kelihai, urung yang mampu, na urung yang gasin, yang susah dan melarat. Nyan, ka wajib ke jauh. Hana si urung jih pihana mampu ke. Jino, urung tetangga samping rumah tanya, kamu raw-raw je hitendu kan. Itanya, na kelebihan harta ni jauh oleh Allah Ta'ala. Nyan, wajib jauh. Nyan, kelih sunat. Baik tangga itanya, yang sedekah sunat, yang sedekah wajib, kan jakut sagai. Nyo, panik na wajib. Wajib si, kan berarti hana wajib kan. Apabila mampu tapi nyo hana mampu hana. Itanyo pi kadang santek gasin ngau urungian. Jangankan tanak jiok kogonyan mukero tanam pu paju. Nya kala inbab. Nyo yang perlu pegah apabila lebih. Nyan wajib menafkahkan harta gedanyo kepada urung yang kamu ura-ura pakai tendu. Nya wajib hukum ji. Ya kakan le model le sunan ya. Jadi hino angke tak uji lebih condong kenan maksud hak hino. Urung yang getegah hak-hak yang kumat dengan Allah Taala lagi misalnya zakat hino hak harta maksudji nyoku lagi nyan gebangkit tengok manusia tersebut nyoku 8 dan maksudnya hinan pu gak laki jaket gak laki nyo ya 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 sebenarnya hanaget salah saboh daripada but hanaget dalam pandangan agama adalah mengemis. Lagi tak minhajul abidin ke ahli kepegah hede. Yaitu Rasulullah gak anjurkan kepada gedanyo apabila tanyo tak cari harta jadilah mesti pengusaha, pengusaha yang sukses. Sehingga tanyo wate tamita harta, tak usaha harta karena kepegah hede. Niat tanyo kepu untuk tunai hak wajib.
niat tanya kupu untuk bejit tanya kepada pengemis nyo menjadi kepujian kan. Jadi hanaget dalam pandangan agama tanya yak menggade yak melake nya hanaget. Cuma tak tergedi orang yang pun kalau yang tidak boleh dicela. Hanaget memang, memangnya hanagetnya. Mengemis, meminta-minta itu tidak baik. Kecuali tanya memang kak Ondor, kak melarat, tajak mutang je lain nak bayaran. Temannya tak melake, tak tak mengemis, nyo hanaget. Cuma orang yang mengemisnya, nak hukum harum, hana harum, hana gepegah ke harum. Kan harum, karena tidak mencuri. Tetapi apakah get dalam agama, hana, nyantai gai. Dah memang putakun salah sabuh daripada deh rendah ha butnya yang kelaginya cuma tak tanya sagai kamu pun tajuk tajuk kahana hana nyo hanam dede oh pi pakon manusianya uronyo le mengemis apakah karena ijih be diusaha ataupun karena memang urung kaya be gejo nyo boleh jadi salah satu ataupun boleh jadi berdua nyo di saat egoknya kadang si anji ke usaha beeg usaha pemaji dan urung urung kaya pun kadang-kadang ka beeg sumbang harta egoknya ke urung-urung yang membutuhkan sehingga jadilah dalam nanggronya banyak pengemis itu boleh jadi ataupun si memang beeg rogo kerja aju nanti yang mana ya, jadi yang inti je tanda pega pengemisnya adalah suatu perbuatan yang kurang baik dalam agama walaupun tidak haram. Nah, tanya yang takalan juga tidak boleh kita upat, tidak boleh kita caci apabila mampu tajuk. Kakak tajuk, apabila hana mampu tajuk, kakak hana ada. Nah. Yang ke tak ta larang menan hanjut si sebenarnya ji kiban si tanyo tabi arahan tagai kurung get kurung pa kiban si jino muno tak tergedi kan mesti ulang kampung tanyo le urung yang mengemis tadi itanyo taduk tu sabi sabi tuha tehinoi kampung tak musyawarah kiban cara nyo bagi tanyo eh tapi ke tak sumbang bacuk kuru urung yang yak mengemisnya ngak baik ketubit luar daerah gak laki laki le bak urung malai kampung kampung tu yang menan paling paling baju tatam tanyo lek solusi dari tanyo ile nyo perseh kan perbandingannya sebagai perbandingan bek tit apo panjang tat lagi mutu bank hanjit boh ba bank peng karena nariba bank konvensional jadi solusinya bagaimana benar bank syariah ile jadi tatam urang bek nyo bek dabung-dabung peng ba bank konvensional igo wate ko jai harta he toh ba bank syariah ana makanya solusinya bagaimana pedang bank syariah hele tak pegah tu bek le kedai nya baru cocok nya menansit tanyo berarti tak musyawarah hele ki bancara tapi ke nya kuru ga singa sinyo eh tapi ke tak sumbang pucuk sapo putih bulun tiga tak sumbang sebagai kas ataupun pakiban lah ataupun tak pegah donatur untuk ta minta dana bak-bak urung kaya nya menan nya tak pegah tu tapi di arahan ke urungnya supaya bek ga minta sedekah le nya cara yang get salah satu cara yang get. Ya, cuman tatam itanya itanya pihak itu kira agaknya. Ya, yang ban. Jadi ka cedera sih kan? Ka. Jadi kesimpulan di kembali dalam pada pembahasan buno yang kehino tak kenaju urung yang hana tunai hak. Memang hino hak secara umum, tapi kita kalian ayat hino lagi hak yang kumak dengan harta. Angkejut suami yang wajib bertanggung nafkah kepada anak dan istrinya tidak boleh menyia-nyiakan anak dan istri. Ada tergedi singgah tanyo sebagai suami walaupun taat tergede nyu tertahan di pintu surga hantamong dalam surga ile apabila nafkah yang wajib hana ta tunai ya nyamban tak usahakan kecuali kagasin bebe mampu je kalain nyu lado memang gekhianat kepada promoh go hana gekira promoh karena hana mengati dan sebagainya lah padahal promohnya hana nusyut hana si promoh kan nusyut jika beda nyen salah saboh daripada hak yang wajib tanuk pegah. Olehnya dan puak yang kesembilan, ya, kelompok yang kesembilan dibangkitkan akan mereka itu dan di atas mereka itu baju daripada minyak tanah, gepegat baje baje daripada minyak tanah yang sangat panas, yo. Kau suu minyak dari minyak gepegat baje oleh Allah Taala, gayu pakai tu bajenya pudosa yang gepubut sehingga lagi nyan ancaman Tuhan dan bermula mereka itu yang tiada suci sunyi. Suci, sunyi mereka itu daripada mengupat. Yang kena berarti memangnya satu dosa yang sangat mudah, sangat ringan untuk dikerjakan, sangat ringan. Ya, kah. Jadi yang ke sering mengupat seperti firman Allah Taala, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Artinya jangan kamu mengintai-intai keaiban manusia. Keaiban, kan keaiban betul ni?
Aibanyo wala tajassusnya tidak boleh kamu itu jadi jasus. Jasusnya ajak ke pengintai. Ya, urung yang intai ya cari-cari ke aiban urung. Iji tanyo hana pihak tak leuh dari ke aiban urung karena tanyo pun ma aib tu. Dia gua do taluh si pulan je hana beres, si pulan je beribadat. Hansang itanyo ka beres ditak tat. Masing-masing perbaikilah diri sendiri. Ya, itanyo cuma tak arahkan apabila tadepu saudara kitanyo hana get. Apabila tadepu saudara kitanyo ipubut dosa mesti. Ah, tak arahkan untuk menjadi baik, tak perbaiki sagai. Nah. Pakatnya. Jangan kamu mengintai-ngintai keaiban manusia. Jadi jangan mencari kesalahan orang. Sebab orangnya kan manusia puput dosa, dia sudah pegah-pegah kurung puput dosa. Upat itu kan. Kecuali pegahnya mencari solusi kiban cara manusianya baik puput dosa ali. Pulang dia tak cari aji minta informasi le. Putra kesalahan ji puput. Ndak tak cari lah putra kesalahan ji puput lah itu tidak baik. Nyoku tengah ngupu pakai baju oleh Allah Ta'ala terbuat daripada minyak tanah tentu saja yang telah dipanaskan ke urung yang lainnya. Dan jangan mengupat setengah kamu akan setengah. Memang nyohek tapi walau lagenyan gede wajib jaga menyonyo tengah tak puasa aruh tak pegah-pegah lagenyan si pahala-pahala puasa aja hanali yang pertama ada usah pahala puasa pun tidak ada hanali kabeh nyan banyan adalah kelompok yang ke 9 dan puak yang ke 10 kelompok yang ke 10 adalah dibangkitkan akan mereka itu keluar lidah mereka itu daripada tengkuk mereka. Keluar lidah daripada tengkuk. Kedah hulikut itu bit lidah. Jadi tersel lidah. Tersel lidah haji huluar. Tersul lidah. Tersel lidah. Tersul lidah kedah hulikut kedah. Bak kuduk kedah. Dan bermula mereka itu yang mengadu-ngadu. Mengadu domba yang mengadu ini. Yang menyebutnya upat. Ini tak pakai urung dengan habar katanya. Memang rak-rak saban dengan upat. Ini lagi. Mengadu. Mengadu yang jik kebengih Allah Ta'ala tapi pakai urung yang kerja urungnya kan tetak dalam kehidupan tanya tanya semuanya berpeka terbacut berjih pikiran perasaan tanya berdapat terasakan nyo haba lung pegah lembak poi teruk gop ya pegah bak tanya tentang kesalahan sirah urung nyo lagi nyo lung pegah bak jih akan karu nyo diam pesengap yang tanya manteng itanya urungnya memek-mek ati dia menyegolong teruk tak pegah sanglah memek-meknya memek-mek oh hati kaglah baru bertuh tak apa nyan hanagat tanya berarti sebab untuk menciptakan permusuhan ke orang lain. Ada usaha tu. Jadi tanya jadi ambil bahagian daripada maksud yang dikerjakan legop. Itu tidak baik. Yang kehino dah pegah berpeka tu, berdapat dah rasakan hanjit tak pegah nyo lagi nyo. Memang nyo lagi nyo dalam kenyataan. Tadi ke dibut nyo memang betul terjadi kan. Tetapi karena putakeun munyo sekira tak pegah haji karu je kaso, baik pegah. Nyo lagi nyo lidah panjang, panjang lidah kan. Si panjang lidah bukan si panjang tangan si panjang lidah tersut lidah dengan kepanjang tak dapat pegah sebab nyen atanan kalian nyen memasalah si pula mata yang hana-hana tak pegah tak dengar muna berita tak puas berita kena lah elam nyen kamu tak pegah tapi tersut lidah di tengah teruk kiamat nyen di lidah pikan uku itu bit kalau kuduk dia itu bit hai dah bayangkan memang azub yang tengah pegah oleh Allah Ta'ala tengah hana pura gu tengah urayan hadis yang kepegah Ibn Nabi Pak Likud. Dan puak yang ke-11 dibangkitkan akan mereka itu padahal mabuk mereka. Nya sik mabuk aja ke lagi-lagi urung mabuk le cit ka model mabuk aja. Dan bermula mereka itu berkhabar-khabar mereka itu dalam semejid dengan khabaran dunia. Nyalam duduklah semejid kan itikaf di masjid. Nabi cok baca Quran. Nya kata pegah-pegah bahadunya, pegah bah akhirat dan apa pegah tentang ilmu boleh. Membaca Al-Quran memberi nasihat-nasihat boleh. Nya kata duk itanyo putra bah kenan handur pudum. Bahagian dagang pikenan kerja dak deh tatubit ile tatubit kata deng gede yang kele bak dinyun masjid belah deh tak pegah tak apa bahagian dagang pikenan bahagian mublang pikenan handap pupu duinan dak pegah seperti firman Allah wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada artinya bahwa segala masjid itu tempat berbuat ibadat akan Allah maka jangan kamu berkata yang lain daripada ibadah akan Allah nan mantang masjid masjidun makna masjid tempat sujud tempat ibadat. Nanya tempat ibadatnya. Truk kena ditanya kata pubut yang bukan lagi hak droi dalam semejid. Ya, sebab jina kekhususan droi.
jid i'tikaf, hanjid musurai raya, hanjid surat-surat langsung masjid. Ah, beda melasah haji, melasahnya hana han saban lagi kemuliaan masjid. Cuma haji mulia sih karena tempat ibadah. Tapi beda, hanjid i'tikaf, tegedi tapuduk rapat, jid tapuduk rapat, menyelam semujid, semujid beda tapuduk rapat, karun tegenan. Dah pegahnya, dah pegah haji, hinan, jid kasyuk, akad nikah boleh. Bahkan disunatkan dalam masjid. Karenanya suatu bentuk ibadat kan. Nya perbedaan yang perlu pegah urung pegah-pegah haba alam semujid nyo rupanya sabah kelompok khusus singo nyo bahaya sinyo iaitu kebangkitkan oleh Allah Taala kalau gaya urung mabuk dan puak yang ke-12 dibangkitkan akan mereka itu atas rupa babi di atas rupa babi rupa bui. Bermula mereka itu adalah mereka itu memakan mereka itu akan harta riba. Berganda-ganda riba sambung. Ana habis dah nyebut riba. Riba li sabo habisnya cok lom riba lom habisnya cok lom riba lom. Nyo adalah akan urun tinggal semayang manteng gerobah rupa li Allah Taala jik rupa bui cukup hina. Urung pajuh riba juga demikian seperti firman Allah di dalam Al-Quran ya la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah al-ayah la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah artinya jangan kamu memakan akan riba berganda-ganda hingga akhir ini baik tak cakap kesimpulan berarti ini hanya berganda-ganda hanya pupu pajuh riba yang baik lelaga je tiga-tiga support mentang je hanya menai je ini kena pegang ada ancaman-ancaman keras lah ini. Ya, nyo riba lagi bab riba draw itu. Sebab ribanya ni je bet terbayang kita nyo uronyo, tentang mutang peng sampai-sampai riba. Mutang peng san saya tanyo, tapumat lampoh ke gop. Ya, ini terjadi riba kadang-kadang. Ya, apabila kan dari prosedur draw pun sewa ju. Pun sewa ngak bet terjadi riba. Rumah uronyo tanyo, tacok pengjih kan? Ah, le tacok pengjih kan kan tapumat lampoh. Ada dapat mak lampu hasil lampu pi pajuh leji sehingga peng pun tabayu hasil pun kana aji hasil yang lebihnya yang kena riba sebab riba aji bet terbayang tanya buk peng matang-matang manfaat dari barangnya sesuatu yang lebih gitukeun bet terbayang yang lebihnya terbayang tanya buk peng lebih hana mesti peng matang aja lebih manfaatnya juga termasuk ya nya kiban angke eji gala moto gala Honda nyan yang ke but gala nyan sebagai jaminan mentang barangnya tegedi plungji dapat tamat itu untuk dapat blow barangnya untuk pembayaran hutang orangnya kaicok manfaat leji yang icok manfaat nyan adalah atuh akad gala bunu menyungun semata-mata akad gala tidak hanjir tidak boleh tamu hutang peng bakji memang puluh juta mat sikret tanya tanya tapu hutang peng tanya keji. Cuma ke kapeh tajuk tanah sikret ke jihlam. Pah tajuk, oh tajuk ijuk tanah ke tanyu hai. Kaputang peng ke jih, juk tanah ke tanyu, tanyu yang mat tanah. Peng kabak jih. So, putakun, tanahnya mutacok dan manfaat lagi tanyu, nyocok manfaat yang masalah jih. Sehingga jih kengkai bayi lam ke tanyu pengen. Nyan ke kengkai sabuh lam keuntungan tanyu, olnya manfaat-manfaat. Dari tanahnya juga kata takuras lagi tanyu. Menyumut ton-ton, mupuluh-puluh ton haik tak tubuh. Nyong kalau lebih dari ukuran yang tak putang jaman yang tak cok hasil. Nyong kenyong manfaat nyong ke yang jadi riba. Kah, teman Mbak Honda, putra manfaat pakai. Pakainya juga manfaat kan. Juga menjadi riba. Jadi sebenarnya nak solusi sih, nak cara draw sih sebenarnya. Untuk baik terjadi riba. Atau memasalah tak, dengan masalah nak akad, hana akad. Menyulah hukum Islam ke masalah kan? Sebab nak akad halu, sebab hana akad hana halu, sebab hana akad jadi hana gerd. Kenapa mana ini? Sebab nak akad jik ke gerd. Contoh lu nak pegang. Bapak masalah riba taknya. Tak pemat Honda sama Pak Gop. Ini ada cara nak jik cok manfaat Pak Honda ini? Nah. Pak Tanah bunuh, Pak Belang bunuh? Nah. Pegat aju akad. Kengkali tak pegang akad, kasah akad. Yang barangnya tetap milik kita ini sebenarnya dasar telefon. Kadudo memang tetap ada entik-entik milik tanyo si yang perlu pegang yang cok manfaat juga tanyo ya tanyo si walaupun itu yang bodoh kengka tacok tacok peng-peng sira urang 50 juta tapi mak basi kret tanah tanahnya tetap dalam milik ke tanyo tanyo yang kelola tanyo yang cok hasil cuman jino ejet je cok hasil jet dengan syarat di bi idin lain nanti baik hinan lam sabar akadnya. Jadi dengan semata-mata akad gala buno, lam akadnya naju icok manfaat dari tanah tanyo hino terjadi riba.
Tapi kiban sit nya kekah leh kabar eh takkeun dek ditanyo nyo nemu juga dek antuk dek takkeun bek bek sambung akad yang kehinan tak boleh. Boleh. Ya. Itu boleh ko tanyo yang tanyo tagala na tabiha antu ate itu itu pandai yang muu tagala berarti bak tanyo. Ha. Antuk ate na pandai na tabiha ko ko tanyo. Ah nyen hanya yang perlu pegah ialah pun wate tak ta manfaat tak cok lagi tanya peng tanya yang kata juk bakji akan kata man secret tanya tamu untuk lagi tanya nya yang tamu lagi tanya nya tabihak keji iji tabihak keji jut ico iji tabihak keji cuma yang lebih yang tak cok cok tanya udung bunuh tamu nya kenyo yang hana jigut tanya hanya tak cok manfaat perlu pegah ke masalah tanya tanak bihak si memang hak ji mandum. Ubi yang na bak tanahnya ada aji mandum-mandum sebenarnya ji. Cuma uronyo kata apa kek lagi tanya, tak cok manfaat lagi tanya, boleh dengan syarat nak idin ji dudau. Be idin dengan semata-mata akad, akad pun bunau. Karena dengan semata-mata akadnya, nyan adalah kehinan berarti untuk idin cok manfaat. Tapi akadnya adalah sebab pegangan harta sebagai jaminan utang tegai. Ya, sebagai jaminan untuk bayi utang. Yang ke makanya kalau pegah bunau, cara ji pakiban ahluh pegat akad nyo kan nemu umu jelero nyo honda nyo ah tinggal baro juga ni pakai pakai ju tanya sedekah manfaat berarti kurungan ya sedekah manfaat ha jadi dunyo metoda baro lo mano kilo punya apa ni metoda jadi pulang anak tak patuh tapi menyi pulang di tuna mati pengennya secara nilai uang buat tahun yang datang tetap kurang ya. Ah, tabayu tu dengan mu hiji baru jut tabayu dengan mu apabila yang tajuk puno mu yang kejut sebenarnya tak pukur cit bak mu yang si kapah juan yang pukur bak mu yang si kabrat bereh ju karena mu hana istilah haji tren tetap ji stabil merut masa droi hanjut mu hana tablau maka ji lo berkasit puno sebenarnya dari mu yang kejut uronyo tanyo menyota putang mu mu yang ba, yang bayu taputang me tamutang me me yang tabayu teman yang ke menyopeng ke rugo tak urung je dan hana berhak pi untuk tuntut me tengah sabak peng peng yang mutang maka ji huronyo pegat ke me haju jok me ke masalah ji apa belon ai belon tu nya mana yang sebenarnya ji si memang rak me nyentik kan kapa haju ge garih dro yang hana hana merasa dirugikan sebelah pihak kan atau no mesti lagi hawa mulu apa dukur you mood tu 2 juta. Ya. Kali dia tanya karena umurnya kau perlepek. Ya. Kau perlem. Jadi kali dia tanya umur si banyak 2 juta. Ya. Jadi upeng ni guna tu ada alung bulu alung tu ikoh long. Ya. Dah dikuru. Yang kiban kali dia tanya tadi. Gaknya jinu mengejut tu peng, yang ejut peng, tapi dengan pembayaran meng, hana je sih, karena kau dah keterima putra kau yang budak. Karena lelaki budak budak kan, jadi pun kan meng, bukannya meng, kali gak tanya yang tadi, mesti ke pulau mungkin yang timayang 2 juta. Nah, karena tu mungkin kata pulau tadi mungkin yang mungkin kan. Ya. Jadi baik mana, itu peng mentol. Tapi you mungkin puno. Jino puno aja. Ke masalah itren, hana itren yang di luar daripada masalah transaksi galak pinjam, mutang. Jino putra tanya yang tak mutang, yang kenya yang tak bayu. Pupu yang tak mutang, yang kenya yang tak bayu. Haji no kan sama si contoh ji. Nabi lo mutang peng 5 juta. Itanya mu dah pulau. Ya kan? Iji la ke peng mu dah pulau. Tak pegah dah singa. Elong nyan mu lo pulau ke ron apa? Nyan singa mu nabi. Itu yang nak tanya umur peng, peng lah la ke. Tetap peng, sebab peng tanya. Yang kan sama si cuman ni beda ji sagai, bacut, putakun. Iji ila ke mutang peng tanya umur dah pulau. Munyo buno ila ke ahai mutang peng sit dan tapukur ke debak mu hana tablo mu pilam nya salang dari mu tapublo tayo tajuk peng pembayaran tinggal tetap peng jadi supaya ngat be berkurang ata yang tapublo ata yang taputang lik tanyo putanglah mu nabi le mutang peng mesti 10 juta alah 4 nama 15 mayam cok jumpa nyuno putang geron ataupun 4 mu 65 mayam cok yang kemenan mandang ha yang gebak gebak ke poh gupu belo ataupun pakai bang ge pudu ge pepinjam bak gop apa ni pinjam tu ya terserah yang perlu pegang apakah gupu belo ataupun kan terserah lah kaknya ya nyen singa pembayaran mengsit nyen tetap setara seukuran ro singa sejalan aja ya ji
Ya, tanyanya transaksinya gokle kadang-kadang terjadi riba kan. Bak masalah hutang piutang, piutang piutang kan. Pulang muronyo itu nyo kata tunggu, bak gop lebih ilungnya pengen sebagai modal kan kali janji jamun ya telum piutang ya tak kita nyo. Si bulan pernah setor kelong sekian sekian kah setor tanya. Persis lagi tanya kan tak jadikan modal. Napa yang tanya 50 juta pegat ke modal. Ini titik bulan hijau ke tanya. Ukuran sampai habis ukuran modalnya je cok le laba. Modal apabila telah dikembalikan kabe dagang duai. Pandai nak jok modal. Pula muronyo tak tinggi laba wate cukup jai ini setor ju sebagai modal. Cuma jino barang lang kedai dan laba-laba lah ilan upah jai. Ikhlola aju itanya mentang tak anggap modal tanya jamu 50. Padahal kali pulang. Nya mesti sen hana merupak leh Pak Iba ada yang kak Indi dagang duduk Pak I. Kenapa kan modal kami pulang. Iji punya mekat-mekatnya modal hana pulang-pulang iji. Supaya tanya ngaji tak cok persen, ngaji tak cok laba. Hana pulang-pulang modal. Modal tetap kita putar sabi-sabi. Nah, sehingga watai truk ton ke berdepat tu. Dikna ke modal, dikna ke laba mesti. Olehnya jok lam perlai modal. Ni orangnya tanya ada kai pulang modal atau yang tinggal labanya ibu tak ada inan. Ni tanya sebenarnya masyarakat dua yang hanali modal berarti inan. Hanali modal dasar. Kamu syarikat dikentuk harta masyarakat. Ditna yang pembahagian apakah bagi dua ataupun bagi bagilah dan sebagainya. Buka takalan najulah milai nyokar kedua belah ha? Kedua belah kepegah di atas rupa babi yang keurung yang pajuh riba. Dan tersebut kabeh kan. Nya kabeh 12 buah kelompok. Kibannyo tak sambung lom pu tapi eno. Tak sambung bacut tu. Sebabnyo na na la ilom si penegah 12 kelompoknya kiban model manusia. Tetap lagi kelompok buno si, cuman beda-beda sagai. Dan tersebut di dalam khabar yang lain, ada hadis yang lain daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu daripada Nabi alaihissalam bersabda ia menyelikut hadis yang bukan daripada Mu'ad bin Jabal. Nyo hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal juga bersumbernya dari Rasulullah. Nekun bersabda ia, apabila adalah hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan umatku daripada kubur mereka di atas 12 puak. Nyo puak gebunuh silam kelompok. Ya, jadi hino gepegah kelompok tetap 12. Cuman kiban-kiban model cita-cita. Waktu urang kiamat sehingga gebangkitkan getanya umat Muhammad di atas 12 buah kelompok. Adapun puak yang pertama dibangkitkan akan mereka itu daripada kubur mereka, tiada bagi mereka itu tangan dan tiada kaki, hana jaro hana gaki. Hana sapuna. Pakan hana jaro hana gaki nyopat tak uku. Menyerulah yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Terdengarlah suara. Suara dari pihak Allah. Makna suara daripada pihak Allah kan suara Allah Ta'ala baik salah. Tapi suara ini adalah suruhan daripada Allah Ta'ala. Bermula mereka itu nyoter dengan suara. Bermula mereka itu urung yahana jaro hana kaki buno. Menyakiti oleh mereka itu akan sesama kampung. Mati mereka itu padahal tiada taubat mereka itu. Yang kebangkit oleh Allah Ta'ala sehingga hana jaro hana kaki. Terdengarlah suara yang bahwa nyanji manusia-manusia yang suka menyakiti tetangga, suka menyakiti orang sekampungnya. Kitanya ho yang tajak menjadi onar bagi masyarakat, kan menjadi penyejuk dan kan jadi pembantu masyarakat, tetapi dia kesusah masyarakat ho yang tajak itanya nyan memasalah yang sehingga. Nya walaupun tak semayang, tak puasa, hila ke taat tu. Tapi ho yang roh tanya je kacau. Yang kejam saho je pakai tu punya urung lagi kan. Ibu ke kedua pihan bereh, ibu ke awak jak ulikut, pirulah pupiangna. Pokoknya papa yang geduk, orang yang kejap. Gebinah kampung lain je kacau. Gua kampungnya, hino je kacau. Nyan gekoh jara, gekoh kaki tengah oleh Allah Ta'ala urungnya. Nah, nyan kelompok kan. Ka. Meninggai hana gerempok taubat. Menyu gerempok taubat. Pampun si dosa. Lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wal jari zil qurba. Wal jari zil junubi. Junubi wasahibi bil jambi. Kan junubi sang wal jarizil jambi wasahibi bil jambi ya menan. Artinya makna jambinyo pinggir. Orang pinggir. Urung ibineh tetangga tu, jiran eh. Artinya berbuatlah kebaikan kepada orang sekampung. Sekampung
Pubutlah kebaikan kepada tetangga-tetangga tu, tetangga yang mempunyai keluarga ile. Nyu zil qurba geun. Makna zil qurba yang mempunyai kerabat. Tanyo na saudara-saudara tu, berbuatlah baik dengan saudara. Baik tanyo dengan saudara teman-teman, abih rulau. Ado hanapa ngadun, adun-adun tanyo hanapa ngipar, ngembang ipar, ngka ipar. Nyu baik lain takeun ngaur lain. Nah, baik lagi nyan kehidupan tanyo. Yang pertama ile, tapi keroro tu nyu hubungan kekeluargaan. Dan orang sekampung yang bukan keluarga juga demikian. Lagi tanyo-nyo, nah yang kon keluarga tanyo, nah yang sebuah keluarga berbuatlah baik. Karena dalam mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik, menyo dalam suatu hadis kepega, sira urung akan dirempok kelebihan-kelebihan puasa sunat. Dengan sebab ji berakhlak yang baik sesamanya. Baik dan kita tanyo rugau, Allah hai tak pugu, hai tak pegat, gegat tak akai tiga ji. Iji cukup bro akai ke tanyo. Tapi kita tanyo rugau, wate tak pegat akai ke tanyo begat ke ji. Rugau tapi kita hana, nya merupa pahala-pahala sunat puasa. Pahala-pahala puasa sunatnya. Dengan akhlak dia gegat. Teman titik saah akhlak dekat habis-habis tak puasa sunat. Yang kejit nak tak puasa sunat, kadang-kadang kalau tentang merupa pahala sunat, pahala puasa sunat. Tapi dengan akhlak yang baik siang dan malam, dan terhadap siapa saja yang kita jumpai, nyant habis-habis tanya merupa pahala puasa sunat. Jadi berbuatlah baik kepada orang yang mempunyai kerabat, dan juga orang sekampung yang bukan keluarga, dan segala taulan dengan berhimpun. Berhimpun lambung betul eh dan dia jambinya memang nama makna lambung, baik lambung kata terjemahnya orang di samping katanya, orang yang nak hubungan katanya sahabat-sahabat katanya, ada je katanya bergaul dalam kehidupan katanya, nah dengan keluarga tu, nah dengan orang jiran di samping rumah, nah dengan sahabat-sahabat tu walaupun kat samping rumah tu, nah sahabat-sahabat tu dumnya adalah jalinlah hubungan yang baik dengan mereka. Sabotu. Dan adapun puak yang kedua. Hai baik sabotak kelompok dah baca. Puak yang kedua, ini bangkitkan akan mereka itu daripada kubur mereka atas rupa binatang. Dikata orang, nak ulama pegah, baginya babi, rupa abui. Menyebunuh rupa babi, urung paju harta riba. Menyebunuh kelompok hina, rupa babi, maka menyeru yang menyeru daripada pihak Rahman. Terdengar lom suara, daripada pihak Allah, makna rahmannya Allah, pihak Tuhan yang bernama Rahman iaitu Allah, tapi bukan Allah baik salah, baik pihak tiga pegah pihak ini seolah-olah lem adalah mearah ke deh kencik menan yang perlu kena pegah wakilah daripada Allah Ta'ala. Biasa yang musuh-musuh lagi nyo menyogu pegah dalam uraian ayat yang watege hoi singa kena, wahai tulang-tulang yang telah hancur, wahai bulu-bulu yang telah rontok, kulit-kulit yang telah terkelupas, menyatulah kamu. Sehingga ipa mandu menyatu mandu-mandu terbentuklah manusia seutuhnya. Ini suara malaikat Mikail. Nya benar yang nama rupa ile. Nya mudah-mudahan lagi nyantit. Tentu Allah ayo. Suara malaikat Mikail geseru. Ya putra gekun, manusia yang na rupa yang rupa babinya. Bermula mereka itulah yang memudah-mudah oleh mereka itu pada sembahyang. Mati mereka itu padahal tiada taubat. Memudah-mudah ini. Yang ke hana semayang jutakun. Ataupun jutsi semayang na. Tetelewa watek keroy. Buna puput. Buna duduk keroy. Wet-wet keroy. Wak-wak keroy. Pubutnya pubut je. Sehingga watek kabeh watek. Ataupun beok tu karun lala watek harum. Baru gabuk budak yang sebut. Yang semayang. Yang pubut ibadat. Sesuai kan masa Rasulullah juga gerobah jadi babi. Urung yang tinggal semayang. Nyo menan si ino. Cuma lepat pemakar riba kan boleh jadi juga. Lihat Allah gepegak rupa-rupa babi, ada kala orang yang tinggal semayang, ada kala orang yang pajar riba lagi adi ge uraian dia deket. Ya, kak. Jadi yang kenyo orang yang makna memudah-mudah oleh mereka itu pada sembahyang, yang ke orang tinggal semayang ataupun orang melale-lale dengan semayang. Gimana makna melale-lale dengan semayang? Melale dengan semayang, semayang na tetapi katelak-telak watak sabe pi menan. Hana si azor je beda. Mati mereka itu padahal tiada taubat mereka itu. Maka inilah balas mereka itu. Mati hana sempat taubat, hana si mati koknya merupa taubat je beda. Gepampun dosa oleh Allah. Dan tempat jadi mereka itu kepada neraka. Kepada neraka. Neraka enang segaknya firman. Sang-sang udah tergabung dua kafir betulih kan? Lain neraka mantap. Kena firman. Firman Allah Ta'ala. Fawailul lil musallina alladhinahum an salatihim sahun. Dan maka sejahat-jahat bagi segala mereka yang sembahyang.
urung semayang tapi jahat, ya berarti semayang nah ibtidak telak pada nya ke lalai dek keun mereka daripada sembahyang mereka itu lalai, mereka itu lalai sehingga telak-telak bate. Memangnya nah urayan-urayan para ulama dalam menafsirkan ayatnya, ada yang menyatakan makna lalai sembahyang ini anak khusyuk, cuman tak itu anak khusyuknya kan wajib dan kan jadi syarat sunat, berarti nasi ke pemakna makna lalai ini sembahyang nah, tapi yang lagi benar apa nana mutan salah sabo ataupun telat-telat sehingga ngan telatnya ka terut bawa teh harum tetapi ipu sengaja nyen jadi ka item lagi hino gubega ya, jadi kan mesti tinggal sama sekali cuman urung tang ke semayang nyen sik kamu dapat ka hape dumna ke semayang ke telat-telat sampai wate lagi nyu ancaman Tuhan pulam ti tang ke semayang wajib kaza nah nyu kaje eno menteng. Adapun puak yang ketiga hinan tanda ka wallahu a'lam bissawab.